Bukti kalau tangan Tommy retak gara-gara Dylan. Ngapain? Lihat pakai mata, bisa kan? Berdua bener-bener biang kerok, gua heran. Pikiran lu tuh pada kemana? Pikiran lu jangan pada butek. Lu kan tahu sendiri badan gua segede kuali dodol. Lu bener-bener jalan nih pada kenceng-kenceng banget kagak mikirin gue lo. Lu apa-apaan sih? Ini kita lagi ribet, ini kita urusin. Lu kenapa ribet gara-gara ketinggalan? Gimana? Belum diangkat sama Dylan? Belum diangkat, Jar. Yang gua takutin nih, si Dylan itu belum bangun dari pingsannya, Mon. Lu apa-apaan sih, lu jangan mikirin aneh-aneh. Enggak. Paling Dylan cuma ngesalin HP. Alia juga enggak angkat teleponnya soalnya. Aduh, udah. Daripada gua pusing nih, daripada kita diem juga di sini, mending kita telusurin rumah sakit terdekat. Ayo, daripada diem di sini. Monty. Apa? Rumah sakit mana yang terdekat? Udah, ayo cabut ah. Lagi lo bertiga, hah? Terserah gue lo mau ngapain di sini. Dan lo juga ngapain deket-deket sama gue? Lo sampai tangan gue kenapa-napa gimana? Mau tanggung jawab lo? Mau? Lo ikutan gue tuntut. Bukan cuma Dylan, lo bertiga, empat sama Dylan gue tuntut semua mau. Mending lo pada minggir. Karena gue udah gak punya waktu, dan gue punya urusan yang lebih penting daripada harus ngurusin kalian bertiga. Lo berempat pasang kuping baik-baik nih ya, pasang. Sebelah HP lo. Apa? Lo dihitung dua. Udah gue ngomong sama temen. Kenapa? Gue belum selesai ngomong ya. Dengar baik-baik nih. Gue gak peduli alasannya apa ya. Pokoknya Dylan harus tanggung jawab. Lu lihat tuh tangannya si Tommy. Tulangnya sampai retak gara-gara si Dylan. Belepotan. Hah? Lu bilang apa tadi? Apa? Belepotan. Belepotan? Kenapa lu gak terima omongan gue? Gue kasih tahu sama lu bertiga lu ya. Jangan pada alay. Ini Bang Dylan nonjok begini aja pelan kagak rasanya. Segala gaya-gayaan tulang retak. Itu juga kenapa itu? Tangan lo segera pakai acara digantung-gantung. Tangan lo ayunan. Udah kayak taman rekreasi anak-anak aja lo. Tangannya kayak... Woi! Ini bukti kalau tangan Tommy retak gara-gara Dylan. Ngapain? Lihat pakai mata, bisa kan? Ini pasti bikin-bikinan lo bertiga kan? Ini pasti bohongan kan? Bohongan kayak gimana? Hah? Buka, lo lihat. Bisa kan lo ya? Ini adalah hasil ronsen asli dokter. Dan tangan gue sekarang di jip. Lo masih mikir gue bercanda? Ada muka gue bercanda sekarang? Enggak kan? Buka mata lo bertiga. Berempat. Udah. Mending lo bertiga pada cabut deh. Kita gak mau ada urusan sama lo pada. Apalagi memperpanjang masalah kayak begini. Gue urusannya sama bos lo, Dylan. Gue pengen minta pertanggungjawaban. Mon, Jar, lu geser. Pentol bakso aci. Lo bertiga kalau pada kagak mau cabut, gue bodi. Barusan tangan lo jadi ayunan, kaki lo gue jadi ayunan. Cabut gak lo? Satu, dua. Males gua ditabrak sama yang kenyal-kenyal, males gua. Emang lu cemen, dasarnya lu cemen. Diam lu bakso. Ape? Bakso diam, tangan lu kayak ayunan. Stop. Iya teh ada apa, pagi-pagi udah pada berisik. Bentar lagi bel mau berbunyi. Pak, kita ini mau keluar, kita ada urusan. Ya pak. Kalian mau masuk apa mau saya laporin sama Pak Dudung? Gak apa-apa, gak gitu pak, gini ya. Dylan itu kan tadi habis kecelakaan. Iya. Nah ini tuh kita mau nengokin dia. Pak Tatang lihat sendiri kan? Katanya kejadiannya di depan gerbang. Iya pak. Iya pak, please dong pak. Iya, saya juga tahu kejadiannya depan gerbang. Tapi si Dylan teh sudah aman. Jadi kalian lebih baik masuk dan belajar. Sok buru atuh, masuk.
Coba. Iya udah deh, Pak. Ya. Nah, jar, jangan ninggalin gue lagi dong. Ayo. Manut sama yang lebih tua mah. Ayaya wae. Maju, Pak. Ya, tolong bukannya. Orang gua lagi di sana. Kita di sini, Pak. Itu ada anak SMA lagi dorong mobil mogok di tengah rel itu. Ya, for your information, temen gue yang namanya Mika ini jago banget karate. Jadi, kalau lo pada mau nyerang dia, mikir-mikir lagi, ngerti? Bakalan kalah soalnya. Today, I come with peace. Gue gak butuh ribut sama kalian. Yang gue butuh adalah nomornya Alia. Jadi mending sekarang kalian berdua kasih nomor Alia ke gue. Lo ngapain minta nomor Alia? Gak usah banyak tanya deh lo. Right now, gue butuh nomor Alia. No debate, please. Gak usah nunjuk-nunjuk gue. Mau sampai kapanpun, gue gak bakal ngasih nomor Alia ke lo. Dan gue pastiin lo gak bakal dapet nomor Alia dimanapun. Lo semua tuh gak usah pada ribet ya. Mending sekarang juga lo kasih nomor temen lo itu ke kita, kan? Lo semua gak tahu kan, kalau temen lo itu udah buat Dylan kecelakaan sampai pingsan. Kan lo kalau ngomong ya, bohong lu ya. Akunya si bestie, tapi nggak tahu apa-apa. Non, lu telepon Alia sekarang juga, lu pastiin itu bener apa enggak? Karena gue nggak percaya sama 4 orang dalam akun ini. Lu cek sekarang juga Alia di mana, oke? Okay? Oh, please. Udah biarin aja, udah pada gede gak usah dipisahin. Biarin aja, cepet aja dukungannya sama Dylan. Iya, udah awas!